Ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada jeruk. Jeruknya ini saya pakai nanti beberapa buah ya. Ini saya mau bikin Nutrijel kelapa muda ya. Buat kelapa KW-nya, satu bungkus Nutrijel. Air saya pakai ini sekitar 500 ml. Juga santan instannya 1. Saya pakai sekitar 3 sendok makan ya, sesuai selera aja. Dan yang gula yang ini, satu gelas penuh ini, nanti mau saya bikin sirup gulanya. Takarannya satu gelas ini sama juga dengan satu air ya teman-teman. Jadi 1:1. Selasihnya ini 1 sendok, nanti mau saya kasih air panas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin ininya dulu ya, bikin kelapa KW-nya dulu. Siapkan panci dan masukkan gulanya tadi ya teman-teman. Terus masukkan juga Nutrijel kelapa mudanya. Kita aduk-aduk. Masukkan juga airnya tadi yang sekitar 500 ml. Kita aduk sampai tercampur merata. Masukkan juga santan karanya 1 bungkus. Aduk-aduk lagi sampai merata. Selanjutnya ini akan saya rebus ya teman-teman. Kita rebus sampai mendidih ya teman-teman, sambil diaduk-aduk ya tercampur merata. Ini sudah hampir mendidih teman-teman. Kita aduk-aduk terus. Ini sudah bisa kita matikan ya teman-teman. Baru nanti kita taruh di wadah, biarkan sampai dingin dan mengeras ya. Selanjutnya kita akan bikin air gulanya ya teman-teman. Ini gula yang 1 gelas tadi. Terus kita tambahkan juga air 1 gelas sama seperti ini. Lalu kita rebus sampai mendidih. Thank you.
Ini sudah larut ya teman-teman gulanya. Tapi saya biarkan sebentar dulu biar mendidih, betul-betul mendidih. Sudah bisa dimatikan ya. Matikan dan biarkan sampai dingin. Ini sudah jadi ya teman-teman. Ini agar-agarnya tadi, Nutrijel tadi yang sudah kita bikin. Sekarang akan saya potong dan kita serut. Ini teman-teman sudah jadi seperti ini. Seperti ini jadinya ya. Seperti kelapa betulan. Oke, selanjutnya saya akan peras jeruknya ya. Kita potong jeruknya dan kita peras. Kita akan potong beberapa ya teman-teman. Kalau segini aja kurang, masih dikit sekali. Jadi kita akan potong mungkin tak nanti berapa ya, 5 atau 4 jeruk ya, akan saya peras. Kita potong-potong dulu aja. Ini saya pakai jeruk apa ya, saya kurang tahu teman-teman, jeruk apa ya, pokoknya saya beli jeruk di toko buah dan ini tidak terlalu manis, agak asem-asem. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau pas beli jeruk dapat yang asem, kita bikin es aja makin seger. Bikin es jeruk. Kita lanjutkan sampai selesai. Ini ya teman-teman sudah selesai saya meras jeruknya. Ini saya tadi pakai 5 buah jeruk ya. Selanjutnya akan saya racik, saya kasih es batu ya. Ini ya teman-teman, kita masukkan dulu es batunya, kita akan meraciknya ya. Kita masukkan beberapa sendok es batu. Selanjutnya kita kasih
air gulanya ya teman-teman. Ini air gula yang sudah kita rebus tadi. Selanjutnya akan saya masukkan ini ya, kelapa kawenya, hijau kelapanya tadi. Setelah itu akan saya masukkan biji selasihnya yang sudah kita seduh dengan air panas. Bisa kita tambahkan sedikit es batu lagi ya. Setelah itu saya masukkan air jeruknya tadi yang sudah kita peras. Saya tambahkan kelapanya lagi ya, bukan kelapa deh, kelapa kawe ya teman-teman. Terus bisa kita tambahkan lagi potongan jeruk. Ini dia teman-teman, sudah jadi es jeruk kelapa muda kawenya ya. Kita akan cobain ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu gulanya biar tercampur merata. Seger banget. Pasti ini suger. Kita icip-icip. Rasanya manis, seger, enak banget pokoknya. Wajib coba teman-teman, wajib coba ya. Kita akan cobain Nutrijelnya. Enak banget, kenyal-kenyal, seger, enak teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya, sudah nonton sampai selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.